Tolak nyanyikan lagu Rizky Billar, Lesti Kejora soroti satu kalimat lirik yang berisi doa menakutkan. Proyek baru diluncurkan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kini, orang tua Abang L tersebut menggandeng Asila Maisa Fatihah. Asila baru saja merilis lagu yang berjudul Menanti Waktu. Lagu tersebut jadi proyek perdana dari pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora untuk di belakang layar. Asila mengatakan bahwa dirinya sangat senang karena Rizky Billar dan Lesti Kejora turun langsung membantu dirinya selama proses penggarapan. Asila mengatakan bahwa apa yang tertuang dari lagu barunya itu bisa dialami oleh orang-orang di luar sana. Rupanya, ada hal lain di balik lagu ini. Lesti Kejora secara tegas menyatakan penolakan untuk membawakan lagu berjudul Menanti Waktu itu. Menurut Lesti, ada satu lirik dalam lagu tersebut yang membuatnya merasa khawatir. Baginya, sepenggal lirik itu bisa menjadi doa yang nantinya menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Rizky Billar lantas menjelaskan mengenai keputusan istri tercintanya ini. Menurutnya, ia menghargai keputusan Lesti dan menghormati alasan di baliknya. Lesti Kejora kemudian menyarankan agar Rizky Billar mencari penyanyi lain untuk membawakan lagu tersebut. Selain itu, Lesti juga menyambut Asila Maisa, penyanyi yang akan bergabung dalam label musik barunya, LESLAR Record. Sementara sebagai produser lagu Menanti Waktu, momentum ini adalah masa yang dinanti Rizky Billar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.